Halo, selamat datang Halo. di Ruang Ngobrol. Kembali lagi bersama saya Daris dan Mas Budo dari OPFCI. Kali ini kita akan mereview chapter 1104 ya Mas Budo ya. Langsung aja, sebelum kita mulai review, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa berkembang. Oke, langsung gimana Sudo? Dari thumbnailnya udah menarik sekali ini. Ya, dibahasnya satu-satu dulu tapi ya. Connecting the dots. Tapi kita mulai dari kelanjutan 1103 kemarin ya, 1103 kemarin. Satisfying nggak sih Mas? Wah, ini elemen yang benar-benar kita tunggu dan deliverynya juga sangat bagus menurutku ya. Tapi emosinya kuat banget. Tapi yang bikin aku mikir itu sebelum ini Saturn sempat bilang kalau dia nggak mengizinkan Bonnie sebelum ini ya, Bonnie kalau nggak mengizinkan Bonnie menyerang, dia nggak akan, intinya dia bisa nahan Bonnie gitu sebenarnya waktu itu. Nah, yang bikin aku mikir apakah dia sebenarnya bisa nahan Kuma, tapi kalau ngelihat panelnya, dia sebenarnya attempting, seenggaknya berusaha untuk nahan Kuma. Ngelihat delivery panelnya, dia tuh sebenarnya udah berusaha nahan Kuma, ternyata nggak ketahan. Ini yang aku bikin satisfied sama pertanyaanku itu sendiri. Aku punya agak sedikit teori sih soal ini ya, soal bagaimana kekuatan apa mengikat itu bekerja ya. Oh yang pertama sebelum mungkin, ini ya. Pertama mungkin soal ini aku dikit aja. Pertama mungkin soal ini kan ada dia kan laba-laba ya. Nah mungkin karena laba-laba mitikal kan, jadi mungkin bentuk penahanan itu adalah jaring yang nggak kelihatan. Oh iya, bisa jadi. Dan orang-orang yang ketahan itu nggak siap. Jadi nggak. Nah, sedangkan Kuma ini full force menyerang yang nggak siap saternya. Jadi penahanannya nggak keluar penuh. Mungkin. Itu aku baru kepikiran sih. Cuman emang aku lebih suka ke apa teori kalau ini karena basicnya rasa takut atau will yang ditahan. Iya. Bisa aja. Itu juga menarik. Cuman ya emang dari susunan panelnya itu Saturn ditinju, terus dia kayak berusaha nahan tapi nggak ketahan. Itu yang aku bikin puas sama panel ini. Nggak cuman deliverynya gitu loh. Nggak cuman sekedar ketinju tapi ada deliverynya. Lanjut. Nah ini Luffy hilang Mas. Padahal ya sebelum ini kan dia makan ya. Terus sekarang udah hilang. Gimana menurut Mas Daris? Apa ya? Ini kalau ngomongin kepentingan cerita, ini adalah si penyimpanan agar Luffy nanti bisa ngasih final blow yang oke. Kalau ngomongin kepentingan cerita. Tapi aku jujur belum nemu alasan dia itu kemana. Kalau paling mungkin menurutku ada yang ngambil. Iya. Soalnya Luffy nggak mungkin kabur. Bener. Makanya aku mikir ya? Kalau ngelihat Kizaru kan kita sempat curiga kalau itu Kizaru. Gimana kalau yang ngasih makan nih? Gimana kalau ternyata itu cuman kayak misdirection-nya Oda? Soalnya banyak teori yang Karibu lagi-lagi seperti biasa, Karibu yang diam-diam nyelamatin Luffy. Mungkin dia mikir kalau nggak sama Luffy nggak akan bisa kabur dari sana. Nah, jadi dia diselamatin Karibu terus disedot, makanya cepet nggak kelihatan dari bawah. Oh ya. Jadi mungkin disimpan dulu dalam tanda kutip sama Karibu buat biar istirahat dulu atau gimana? Buat makan dulu ya. Ya buat deal-dealan juga sama Luffy. Itu menarik tapi aku nggak suka. Iya sama. Cuman aku cuman ngasih kemungkinan yang paling masuk akal untuk saat ini. Selanjut. Yes. Ya ini, aduh. Finally ini tuh beneran closure. Semua penderitaan
Uma dan Bonnie di flashback yang panjang itu tuh buatku selesai di sini, buatku semua tertebus di sini. Iya, soalnya apa ya? Apa yang kita curigai di beberapa review yang lalu, aku lupa review chapter berapa. Kalau kita bakal lihat closure, kita bakal lihat Bonnie ini udah melihat semuanya, surat-suratnya dibaca. Dia tahu gimana ibunya dan akhirnya dikonfirmasi di sini dia beneran udah baca semua surat yang ditulis oleh Uma. Nah, dan itu menyenangkan sekali lah. Ini closure yang bagus banget. Ini dan ini penutup yang oke buat mereka. Walaupun Kumanya dalam tanda kutip udah vegetatif ya istilahnya. Terus lanjut. Nah, ini kita dikasih lihat kemampuan regenerasinya Saturn dengan lebih jelas. Tangannya udah tarafnya enggak bisa atas ya. Iya, ini bukan tumbuh lagi tapi kayak muncul dari ketiadaan. Jadi ada dua teori yang menarik soal ini. Yang pertama, ini berasal dari kekuatan buah iblisnya sendiri. Yang emang regeneratif gitu kan. Yang kedua, lagi-lagi OP-OP Nomi Immortality. Kan udah ada banyak teori yang bilang kalau mereka itu awet tua. Bukan awet muda, mereka emang gak tua. Awet tua. Jadi immortal gitu istilahnya. Jadi mungkin mereka itu dari zaman, bahkan mungkin dari zaman abad kekosongan, mereka itu OP-OP Nomi itu diputer siklusnya berkali-kali dengan mereka apa dikasih operasi keabadian ke mereka semua buat Gorosei sama Imu sama. Tapi ngeri juga ya penggambarannya. Jadi, mungkin bisa juga mana bisa juga kekuatan OP-OP Nomi ya. Tapi ya, kalau ya itu masuk akal menurutku itu yang paling oke. Sama yang menarik ya, ini kan ada ini mas, ada tanda-tanda spiral pola-pola ini yang juga muncul di Holy Night. Waktu perkenalan Holy Night. Ini kayak indikasi kalau mereka emang buah iblis. Menurutku. Dan apa namanya, yang aku nanti kepikiran tuh adalah gimana cara menangkal ini. Iya. Kalau dari OP-OP itu Nomi, Haki itu doang yang masih cukup. Sama sekali nggak mungkin. Tapi ya, aku nggak punya teori, cuman ya pasti kemungkinan besar kan ada hubungannya dengan Nika ya, kemungkinan besar. Makanya ditakuti ya. Nika kan jadi mengenai counter alaminya mereka gitu. Masuk akal sih. Apalagi kalau tipe-tipe regenerasi itu sama Haki doang itu biasanya nggak mempan, kayak Marco ya, nih mempan. diserang pakai haki, ujung-ujungnya ya sebenarnya dia tetap bisa sembuh lagi kalau udah hakinya udah lepas gitu. Lanjut. Nah, ini yang aku pengen banget bicarain, connecting the dots tadi. Di adegan ini tuh kita ngelihat Vegapunk. Sebenarnya satu kata kunci sih, Kurohige. Kalau teman-teman ngeh, mungkin udah baca-baca teori di luar sana mungkin langsung ngeh ketika aku bilang ini ada hubungannya sama Kurohige. Jadi Vegapunk kan bilang kalau Bakanir itu keistimewaannya sebenarnya nggak cuma sekadar badan yang kuat ternyata, ya kan? Cuman yang bikin nasaran di masa lalu itu mereka kenapa, mereka ngapain? Yang jelas yang kita udah tahu mereka di masa lalu dipunahkan sampai tinggal dikit banget, sampai diburu terus kan? Nah, aku curiganya hal itu karena apa? Bakanir itu punya potensi untuk memiliki lebih dari satu buah iblis. Dan Blackbird punya itu. Ya. Faktanya, kalau kita nggak tahu ciri-ciri Bakanir kan, ya. Dan sorry ini kalau aku salah, aku belum mastiin dengan detail, tapi Kuma juga, kita tahu kalau Kurohige itu dicurigai tidak pernah tidur. Ya kan? Dari percakapan Shanks dan Buggy waktu mereka masih kecil. Nah, kita sejauh ini sepanjang ingatanku, aku nggak pernah ingat Kuma diperlihatkan tidur. Dan kalaupun dia tidur, apa? Gimana ya bilangnya? Kurohige itu disebutkan,
Luffy dan Sanji ini berangkat dari ceritanya Luffy dan Sanji dulu deh waktu di Drum Kingdom. Mereka berdua sempat ngobrol kalau orang dari Winter Island itu nggak pernah tidur. Nah, Luffy ini dicurigai mendapat cerita itu dari Shanks. Dan Shanks tahu dari Buggy kalau Kurohige nggak pernah tidur. Jadi banyak yang menyimpulkan kalau Kurohige itu berasal dari, lahir dari pulau Winter Island. Nah, menariknya, di Fever Card Data Book itu Kurohige disebut berasal dari Grand Line. Dan kemungkinan besar, apa istilahnya? Winter Island tuh cuman ada di Grand Line. Iya, iya. Iya kan? Masuk akal. Jadi kemungkinan emang Kurohige ini berasal dari Winter Island. Nah, ya. Tapi counternya, counterproduktifnya, apa sih istilahnya? Kuma ini berasal dari Sorbet Kingdom, sebuah tropical island istilahnya. Nah, aku ada kecurigaan di masa lalu bangsa Sorbet dilempar ke sana untuk menekan potensi mereka. Makanya mereka bisa hidup normal di sana. Sementara aku tambahin. Sementara kalau dia tinggal di Winter Island, Kurohige itu jadi nggak bisa tidur, nggak bisa ini, jadi hidupnya sengsara gitu loh. Makanya mereka baru bisa hidup normal kalau mereka tinggal di Tropical Island kayak Sorbet Kingdom. Mas Daris mau ngambahin apa? Nggak, kamu masih ada nggak? Nanti aku tak tambahin terakhir. Nanti kalau aku masih inget. Ini sementara aku belum dulu. Nggak, ini soal connectingnya, soal connecting. Oh. Anir sama iya. Kurohige ya. Aku akan nambahkan nanti. Nah, gimana? Kita kan tahu kalau Marco sempat bilang di Marineford War itu kalau tubuhnya Kurohige ini agak aneh dan tidak pernah dielaborasi anehnya ini seperti apa. Tidak pernah dijelaskan anehnya kenapa. Ya walaupun secara fisik kita lihat Kurohige itu enggak giant ya, enggak gede-gede banget. Tapi bisa jadi apa? Gede itu bukan syarat, bukan ciri fisik Bakanir. Ciri fisik Bakanir itu cuman kekuatannya yang besar. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya. Itu jadi aku emang, kontra sih. Iya. Cuman ini sih yang jelas kita nggak tahu ciri fisiknya Bakanir itu seperti apa. Kita nggak tahu ciri fisiknya, kita tahu cuman kita nggak tahu ability-nya, kemampuannya Bakanir itu yang bikin dia ditakuti government seperti apa. Yang aku curigai adalah Bakanir ini kemungkinan punya potensi untuk memiliki dua buah iblis. Makanya saat ini Kuma itu bisa jalan lagi kemungkinan karena apa istilahnya? Kalau Kuma kan, ya kalau Kurohige kan dia nggak pernah tidur ya. Ada yang berteori bahwa itu karena dia memiliki lebih dari satu jantung. Dan jantung itu dicurigai sebagai tempat nyimpen kekuatan buah iblis. Soalnya kalau dia mati, kan darah ya. Darah yang memompa ke seluruh tubuh. Kan darah kan yang jadi kuncinya buah iblis itu ada di darah. Makanya ketika di Seraphim ini ada green blood. Ini aku agak muter-muter, sorry ya teman-teman. Jadi ketika Kurohige itu dicurigai punya lebih dari satu jantung, dia jadi bisa punya lebih dari satu kekuatan buah iblis. Nah, ketika punya dua jantung itu ada kemungkinan yang bikin siapa namanya Kurohige insomnia, susah tidur. Di sisi lain ngelihat case-nya Kuma, bisa jadi hanya satu jantung yang dipadamkan oleh Vegapunk. Satunya itu masih aktif, tapi karena dia nggak full Bakanir, tidak aktif sepenuhnya. Oke. Dalam artian emang nggak fungsi dengan baik gitu loh. Iya. Makanya dia masih bisa gerak. Gimana Mas? Nah, kalau aku sih sebenarnya ciri-ciri fisiologi Bakanir itu sebenarnya malah mirip. Kalau kamu perhatikan Kuma dan apa namanya Shirohige, Kurohige. Sebenarnya gede sama. Oh, Shirohige. Kurohige. Oh, Kurohige. Lebih gede Kurohige. Kuma sama Kurohige. Mm-hmm. Kuma sama Kurohige itu secara fisik mirip. Miripnya apa? Badannya gede, kakinya kecil. Iya. Secara fisik loh. Mm-hmm. Miripnya di sana.
makanya kecurigaan Bakaner itu cukup meyakinkan. Nah, aku akan menyederhanakan yang kamu simpulkan tadi adalah bahwa memang Bakaner itu ciri-ciri fisiknya adalah mereka punya, kalau aku membahasakannya mungkin bukan jantung ya, tapi punya dua inti. Oh, core. Ya. Dua inti tubuh. Nah, dua inti tubuh. Nah, yang itu nggak bisa, kalau bisa terdeteksi secara fisik, si Anu pasti tahu, si siapa namanya? Vegapunk pasti tahu, karena dia memodifikasi. Nah, itu dia. Nah, bukti berikutnya adalah bahwa Luffy sama Zoro ngomong soal apa namanya? Oh, Kurohige, ya ingat. Kurohige menyebutnya mereka. Jadi ibaratnya jadi nggak cuma mungkin kalau jadi mereka Gunsoku. Gimana mas? Ya mereka tuh Bakaner itu kemungkinan punya punya kompatibilitas yang tinggi dengan buah iblis. Karena ini soal apa willing gitu loh, makanya aku ngomongnya inti kan. Nah untung Kakuma di apa yang dimatikan dari Kuma itu bukan meledak, tapi fungsi hidupnya sama ya. Sama bomnya itu. Jadi fungsi hidupnya mati. Kuma ini udah mati, tapi ada instingnya karena mungkin secara fisiologi dekat dengan buah iblis, ada instingnya yang membuat dia mengejar Boni. Triggernya yaitu ya menurutku ya triggernya si apa pendannya itu. Kan tidak mungkin Kuma bisa track Boni ada di mana. Jadi ini penjelasan lebih sederhananya sih. Ya tadi aku muter-muter sih, soalnya masih belum benar-benar tak susun. Ya tapi benar teorimu itu sangat menarik, soalnya ada ngomongin soal darah itu tadi loh. Nah tapi ini akan aku lebih sederhanain lagi biar lebih gampang dicerna aja. Ada semacam inti dari jiwa mereka yang nggak kedetek sama Vegapunk. Yang jelas Vegapunk nggak ngerti. Dia itu cuman kemudian setelah ngelihat Kuma, hipotesisnya Vegapunk keluar karena dia ilmuwan. Connecting the dots itu tugasnya ilmuwan. Nah makanya dia ngehipotesis. Inilah kenapa Bakaner itu, kalau ngomongin kepentingan cerita ya, Bakaner itu ras yang harus dikulik lebih lanjut. Tapi Kuma mati di sini. Siapa yang bisa? Dan Kuma diceritain adalah Bakaner terakhir. Lah, siapa yang bisa ngulik Bakaner lagi? Ya sih, ya Kurohige. Ini ngomongin kepentingan cerita. kalau aku begitu. Jadi memang masuk akal kalau seandainya Kurohige itu benar-benar keturunan Bakaner. Sama omong-omong aku barusan ngecek ya, Mas ya. Ah, ini mau nambahin dikit tadi soal bukan dia tapi mereka. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mereka ngecek pakai Ken Bunshoku Haki, mungkin Kuma dan Kurohige itu ada bisa kayak seolah-olah ada dua orang dalam satu tubuh, seolah-olah. Ya, mungkin. Nah, bisa. Itu yang aku maksud sih. Nah, kemudian kontrolnya adalah pada saat itu kok Luffy bisa tahu gitu. Dia kan belum belajar Kenbun, Luffy sama Zoro gitu. Tapi itu kan ya itu it's another story lah. Tapi ada bukti situasi seperti itu, kemudian adegan-adegan yang adegannya seperti itu, faktanya adalah yang tadi disebutkan Mas Fudo tidak tidur, bisa dua iblis. Ya ini teori kita. Yang kita susun dari bukti-bukti situasi dan fakta-fakta yang ada gitu. Bisa salah, sangat bisa. Ya walaupun. Tapi menarik. Ya walaupun ini bukan kita yang nyusun teori doang, bukan kita doang yang nyusun teori. Aku yakin di luar sana banyak yang kepikiran kayak gini juga. Cuman ini pengen banget tak bahas karena dibahas di chapter ini. Sama. Menurutku yang bisa dibahas di chapter ini yang paling bagus emang ini sih. Sama ini mas, aku barusan ngecek tinggi badan Kurohige itu setengahnya Kuma. Jadi mungkin. Walaupun Kurohige keturunan Bakaner, mungkin nggak seaparen apa sih? Tidak sejelas Kuma yang emang secara fisik kelihatan banget, ya kan? Tinggi, gede. Kalau aku lihatnya itu sih lebih ke ciri-ciri fisiologinya sih, do. Badannya gede, kecil.
masalah gini mas, mungkin mungkin Kurohige itu karena dia udah crossbreed istilahnya, hybrid human, hybrid sama manusia berkali-kali mungkin, makanya dia lebih kecil dari Buccaneer yang normal, gitu aja sih. Nambahinnya. Itu tuh nggak soal soal tinggi badan dan lain sebagainya, maksudnya raksasa pun ada yang tinggi banget, ada yang agak lebih gede. Iya sih, masuk akal. Masuk akal. Aku lebih ke badannya gede, kakinya kecil. Ya walaupun banyak yang kayak gitu ya, kayak Kaido. Banyak yang gitu, tapi kalau ngomongin cocok logik kan masuk. Iya. Iya sih masuk, masuk. Dan ketahanannya, keanunya gitu loh. Kurohige kan ketahanannya gede sekali kan. Iya makanya Sang sangat berhati-hati sama Kurohige. Nah, makanya itu. Kalau kalau ngomongin tinggi badannya sih aku yang jelas faktanya Kurohige itu lebih gede dari manusia normal. Iya. Lanjut? Gitu. Aku lanjut. Aku cukup sih soal Buccaneer, aku itu aja. Ya, emang menarik sih. Mungkin kalau teman-teman ada pengen diskusi bisa di komentar lah nanti ya. Iya, bisa. Lanjut. Sama ini. Ini yang bikin kecurigaanku kalau yang ngasih makan Luffy itu Kizaru agak runtuh. Soalnya tetap balik lagi Kizaru itu pada dasarnya budak negara. Budak ya, pemerintah. Maksudku kalau aku sih ngelihatnya ini lebih ke profesionalitas ya. Dia dia akan berdiri di karena dia ketika ngelihat Kuma dan Nganu dia tuh lega, lega dalam artian ah oh, selesai sih akhirnya. Jadi dia ngerasa bebannya udah hilang karena dia ini kan dia membantu Luffy itu kan juga untuk mengurangi rasa bersalahnya itu loh. Sama nah, ini. Jadi sih. Gimana bukan, Mas? Bukan gini. Bukan berarti dia membantu Luffy ngasih makanan itu ke dia memihak Luffy, enggak. Ngurangi rasa bersalah enggak, aja. Dia, ngurangi rasa bersalah dan nambahin chance mereka bisa lari. Karena bagaimanapun dia kurs Kizaru enggak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Posisinya juga ini makanya emang bener kata Vegapunk, sad man. Sedih, orang yang menyedihkan. Dan dia juga bilang dia berharap pakai kacamata yang lebih gelap soalnya bakal kelihatan kalau nangisnya. Makanya aku respectku sama Kizaru itu naik drastis sih beberapa chapter ini tuh. Ya walaupun tetap ya dia tetap ngikutin perintah atasan. Ya bagaimana sih? Ya dia kan pekerja. Malah gara-gara itu respectku naik. Karena apa? Integritasnya dia kok yang bikin panel ini menarik itu posisinya Saturn ini seolah-olah banyak yang bilang ini seolah-olah bisikan setan di pundak. Oh iya, mungkin kiri atau kanan deh pada. Karena enggak di sini. Terus lanjut? Iya. Lanjut. Nah, ini akhirnya ditutup dengan buzzer call ketiga yang kita tahu ya. Ini bakal dengan skala yang lebih gede. Skala lebih gede dan mereka udah siap di sana, nggak usah nunggu dipanggil dari markas Angkatan Laut. Mereka udah di sana, udah tinggal nembak istilahnya. Yang lucu, ini bakal jadi momen ketiga Nico Robin berhasil kabur dari Buzzer Call. Nggak, kalau aku beda, agak beda sudut pandang. Buzzer Call itu kan adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Diceritakan Buzzer Call itu akan selalu menghancur leburkan. Bahkan Enies Lobby kan begitu ya. Luffy hanya bisa kabur. Menurutku ini adalah momen nanti Luffy akan menghentikan Buzzer Call. Oh makanya jadi insiden yang dibicarakan. Maksudnya insiden yang dibicarakan kan. Karena walaupun narasi ceritanya itu selalu kita hanya harus keluar, kita hanya harus lari, kita hanya harus lari. Tapi ini kan Luffy ya. Luffy kan udah bersumpah gak akan lari. Sih. Ya makanya ini adalah momen pembuktian. Titik balik momen pembuktian bahwa dia tuh Yonko yang legit. Yang mana yang kamu valid. Gak bisa main-main. Jadi nah, ya sih. Kemungkinan kan kekalahan besar angkatan laut ada di sini nanti.
kegagalan pertama Buster Call itu ada di sini. Kemungkinan kalau salah ya ya enggak apalah ya. aku cuman ngubungin narasi cerita yang oke aja sih gitu. Menarik sih. Ini kita lihatlah chapter depan gimana. Minggu depan libur enggak ya, aku lupa. Enggak, minggu depan enggak libur, aman. Aman, tapi bareng sama rilisnya ini Monster. Ya. Monster. Besok, jadi besok, iya. Sorry. Monster rilisnya besok. Jadi kita mungkin bahas Monster dulu ya, yang lebih urgent ya. Iya, mungkin kita minggu depan bahasnya Monster chapter 1105 mungkin pas libur minggu depannya kali ya atau gimana nantilah. Gimana nanti kita lihat chapternya dulu, kalau memang oke buat dibahas ya kita bahas, kalau enggak ya ya udah nanti kita selipin di tempat di chapter selanjutnya. Oke, itu aja Mas Budo ya. Terima kasih. Makasih teman-teman. Jangan lupa juga follow medsos-medsos OPFCI yang ada di deskripsi ya. Sama jangan lupa follow medsosnya Ruang Obrol juga. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di selanjutnya.